Oke, halo sob, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya akan mencoba main PUBG ya teman-teman, atau PUBG test di HP Infinix Smart 8 ini. Jadi buat kalian pengguna HP Infinix Smart 8 ini, apakah worth it untuk main game PUBG? Kalian bisa nilai sendiri ya teman-teman. Langsung aja di sini saya buka PUBG-nya, game PUBG. Oh iya, BTW saya bukan pro player ya teman-teman. Saya hanya mencoba main game ini semampu saya. Dan saya juga nggak pro mainnya, jadi biasa aja ya teman-teman. Alias bisa dibilang noob ya teman-teman. Tapi ya, maksain aja coba game ini di HP ini dengan skill saya yang seadanya. Oke, di sini masih loading seperti ini. Dan sebelumnya saya sudah loginkan akun PUBG saya di sini ya teman-teman, di HP Infinix ini. Caranya yaitu kalian tinggal loginkan akun Facebook kalian ke HP ini. Jika akun PUBG itu terhubung dengan Facebook, langsung kita klik mulai seperti ini. Dan btw di sini settingan saya yaitu settingan paling rendah ya teman, karena internet di tempat saya ini agak lemot ya teman, jadi saya setting di grafik paling rendah aja. Nah seperti ini, cukup delay. Nah seperti ini saya setting grafisnya. Saya setting ke paling mulus aja, ini dia settingan mulus seperti itu. Tapi ini agak saya jauhkan dulu ya teman. Oke, langsung aja kita coba main ya. Nah, saya main di deathmatch aja di sini.
marked a location. Allah sudah kalah, teman-teman. Anjir. Oke, jadi seperti itu. Kalian bisa simpulkan sendiri apakah worth it untuk main game PUBG. Dan btw di sini saya settingnya ke mode paling rendah ya, teman-teman, mode mulus. Karena koneksi internet di HP ini, koneksi WiFi saya agak sedikit kurang stabil ya, teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.